yang berbuat baik. Inna kadzalika najzil muhsinin. Nyan balasan Allah kepada orang yang rida terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia. Andai kata penyembelihan terhadap Ismail sempurna dilakukan, maka hukum menyembelih anak sunat, Bapak Ibu sekalian. Andai kata jadeh ke kau dakuan Nabi Ismail, ya tengok kau dakuan Nabi tempat-tempat sunat. Mamanya ru sunat hukum ji kau dakuan Nabi, jadi dem ke itu, eh dari Mekah. Halo, kem di Mekah. Sama di Mekah. Di satu sisi kita ingin mencari pahala, di sisi yang lain anak kita sendiri yang korban. Sehingga ada begah bahan amin. Nah, awakah ruah belah ke kan? Bumuk leh kita tepuk. Ya, apa yang macam-macam? Apa-apa lagi, nana ya? Ipingan lagi, tunggu. Tak bapak-bapak. Bapak kan udah punya anak 12. Kok satu pun belum disembelih, Pak? Apa enggak tahu itu syariat? Apa enggak tahu itu mendatangkan pahala? Dan bila tidak dilakukan akan mendatangkan murka Allah meskipun itu sunnah. Oh, tapi iya ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak saya? Tanyakan mereka lah. Si tanya yang kesediaan awannya lagi Nabi Ibrahim ke begapa anak. Oh, di dia begapa anak. Anak-anak lu mandum untuk malam lu bu maghrib rapat. Rapat apa ya? Rapat rumah tangga. Ini ada yang bawa mbak mak berapa mak? Bukan ini aku dupa membuat lohan aku pegang. Tapi mamak kan sekretaris. Dia kan tak dikasih tahu mau bagaimana. Ya sekretaris, ibu mentang, buat nayu. Oh menang, yang menang. Oh berarti diktator dah ya. Ada diktator pihak kah? Oh menang. Jadi duduk di rapat, bos ikut pimpin rapat. Sekretaris, melawi ya. Anak-anakku sekalian, nyolun tuan hui kata bapak malam nyolun ruah dun ingin menjadakan masalah agama Allah SWT. Sebagaimana ada dupulih kata bahwa zaman Ismail kekurubul ini Nabi Ibrahim liaya. Maka hukum jih hati umat Islam bahuronya kurubul ini mi tepuk adalah sunat. Tingkat enam boh watih kana ini yang kata sunat tepuk umpamanya ya. Mempulam kata enam ruah katulusin. Lelaki bagatan engkau tak tolong lum kau tak tolong mak tu sampai ku tunggil Allah tinggal duro di akhirat malia kamu anak ikhlan yang tuha ayah yang rencana kena buka apa kan kamu no ya lelaki kesediaan awak kata so yang tak kurban situ nyok jaro asal kawan yang so tim kurban nya hana so urung mumang ya tengok jaro tu iim ku bukan nak tanya aku hana tahu tu nyok ayah menyan apa ikhlas Julian dengan Tuhan, dah muka tu punya dapat. Tiga minggu hanggu hormat. Berapa anak anak pegah-pegah bagom lebih awal? Lo hanggu tem ya? Lo kuno udah lo kuno zaman tabahnya, lo kuno buku pun agak lagu le. Benu paksa malte lo naya. Ha, ada buku tunggu menyanyian kejadian ni. Ini andai kata ya. Tiba ya, hanya jadi. Kita mana mil mil dua ya, menurut kah kibana? Anak pun apa ya? Anak tu buat apa? Saban, ide mengabang. Mana lalu melihat ayah sampai hati kena kurban lon, lon kan baru semester 6 kuliah di Unsia, masa niat kurban lon. Masa ayah tidak kasihan sedikit pun sama si kakak. Haji kakak, karena ini yang jihan dua. Melalui mepu kiban. Ayah lon kan semester ke kroa sebab kedoktoran ayah kalau ngerti mikro karena kro iron anak yang kelima macam mana bagaimana what do you think anakku bagaimana pendapatmu saya juga identik begitu idem begitu ya saya enggak siap kok kok dikorbankan kok saya disembelih ya enggak maksudnya bukan kamu siapapun yang mau diantara kamu saya tanya kamu mau tidak ya tidak mau lah yang keenam bagaimana lon ya lon kuro jumanyo atau buliu ke ujian. Ujian galam ke ikut, galam puai hati lun pulu loy, puhan lu loy, kawain ya kau. Saya tidak siap ya. I'm not ready yet. Yang ketujuh. Ayah. Lun kan baru gelale SMA ya. Yang melepan.
Ayah kalung balut tunangan, kudu muka wen masah nabi ayah tengen lon. Masah lon nabi muka wen ayah dan sebagainya macam-macam lah alasan. Proba nabi yang ubut. Yang kedua belah. Buka yang kedua lagi ban. Kedua mai. Dan macam-macam. Banyak mendap. Tantangan semuanya. Okey banjar am diruan atau diu bekaji mentho aji mantas iya yang tuan yang tuha kali kamu bikin bikin ya kagak ruan dapat lupa ayo kute. Andai kata memang kedemikian kejadiannya kalau bapak enggak yakin begitu coba saja lah. Kita yang pendapat anemia kena kau aku aji sini ni. Mia bibi jadi mia kan kamu awa kau aku. Tengok tak eh dia tengok mengok mana leule. Atau paling kurang anak kita semuanya akan berangkat meninggalkan rumah. Ibu kalian ni mit, bado, dek, mereka maya mado, urut dia aji ke, bungko aja ya doa aja. Mampu naba ayah, gemubut. Ayah gemubut, mereka kata yang berkena apa ayah, gemubut, lupa beh ke? Dia lagi rumah aja, 7 huru, 6 tinggal. Dah nak udang lagi. Ini pak, kita tidak sanggup. Dan kenapa sampai tidak jadi? Tentunya saja Allah Maha Bijaksana mengetahui segala-galanya Pak. Allah tidak memberikan sesuatu pekerjaan kepada hambanya. Yang hamba itu sendiri, Allah yakin benar tidak mampu dilakukannya. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nabi Ibrahim, buat dia kebubuat gemita rida Allah. Ya pukumah Tuhan-Tuhan patung berhala. Akhirnya itu lapui. Siap. Tuh lapui pun sampai pep. Pernah kelapui ya Allah ya tuanku yang buat kubunya balasan sampai hati ya kan masa aja kubunya kan itu belum pulang pulang anda ada komentar begitu yang naga kunti kira ilai Nabi Ibrahim hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir tawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala yang penting nanti berbahagia kalau mau pepep itu yang punya ngebudentil Allah ya hanagat di malam mengah mencari kambing hitam atau mengkambing hitamkan orang lain. Kontra introspeksi road pusalah tanya dengan Allah. Tapi tamita go pusalah mutu jo road. Pusi lagi tanya jalan jero. Mublok ke kilam ai lumo. Tadang ubine dan nonton tu so bluh lo. Kon kadang tapi ingat, awas. Barang berharga. Apa itu? Lembu punya tai. Tapi kau menan nonton. Lantepot. Suam roh kedua. Roh sedetik. Leh. Batrok tujuh dulu. Tujuh tu bangai kelung mendang. Puas dia. Bapak ibu sekalian yang berbahagia. Nabi Ibrahim. Dia rita terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tangi yang ada Nabi Muhammad. Gumita rita Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian yang berbahagia. Wata Nabi Muhammad. Gedakwah, gedakwah, gedakwah. Ikum punga muka kau melikut. Tanya berhe tanya melikut ke kau. Muhammad nabi yang tercinta muka pungoi ke kau. Beliau tidak marah. Beliau rida. Tengok ke semayang baka ambah ija Abu Jahal bire ai me mate. Ikun ti wati ke. Memang hana aja deh merwaga karena pertolongan Allah. Setelah beliau tahu begitu, dia juga tidak marah. Gupumah. Karena gangganya urung bangai-bangai mendung. Hadirin yang berbahagia. Bahwa bahasa Nabi Muhammad dakwah Nabi Muhammad itu dengan metode yang cukup baik yang diajarkan konsep dakwah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya berhasil beliau. Modal dakwahnya dengan akhlakul karimah lemah lembut sekali. Allah mengajarkan kepada Nabi kita udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Ini konsep dakwah beliau. Hadirin yang berbahagia, berhasil dengan baik. Bahasanya manis, didengarkan oleh orang lain hadirin berbahagia dan urang tingai-ingat inti bahasa Nabi. Sehingga bata bawa teke Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Sufyan dan Ahnas lem tepat. Hai. Berperasa ipakai le Muhammad nak saya pegah apa urang mutumpuk duduk dan tengah kata mu Islam ni. Nyam ya biarkan abih mandu bawa dia. Siapa pergi? Ini roh bihai ko pergi. Yang kerja ka jaga urang betotong ji bahaya. Urang saya kena jak yang merempok Nabi Muhammad ni kele. Oi, baik kena ke dia kerja. Bahaya yang musuh berani ya iman ke. Sehingga hai bekele bawa tema malam. Dia alu amde puak bubuk le Nabi Muhammad malam. Abu Jahal ja. Abu Sufyan tidak tahu kalau Abu Jahal itu sedang mengintip apa yang dikerjakan beliau. Ahnas juga aja, malhe aja. Masing-masing merahasiakan.
Lu mata gua yang zero, tegua jitiro, tegua jitiro. Rupanya Nabi Muhammad dengan baca Quran. Gua baca Quran, dia banyak mangan, hati menyanyian, hati ikhul le Abu Sufyan. Minyak lagi-lagi yang sabi, tadengar, tanya-tanya, rute ikut Muhammad. Nyom yang tingkat kita nyom yang nak kelompok, yang nak pengikut, yang cara ngbeu lagi nyom kejadian. Belum yang tengok lele urung-urung bangai yang nak wawasan. Kau pasti sejarah Muhammad mandung bahaya tak nyom. Dia Abu Jahal bibi ke mana? Umar cukup raya tokoh roh hebat tak roh sebagai petokoh. Tapi mentumpuk itu Muhammad. Anas juga begitu. Singgah di berbagai subuh. Wow. Mbak wow lepuh rahasia, bak jalan merumpuk malih. Itu Abu Jahal, Abu Sufyan. Mana wow? Ane nak kuenan, kuenan yang ikut bar Muhammad kau. Mereka kuenan je. Pun ke anak, ke anak mana kau? Hei nanti. Buah-buah kau ada buahnya. Mereka buah-buah. Hei ramu nak kuat test test juga tu kau. Mereka, mereka hanya kuat. Ya test test lah. Sehingga mandi ya sahabat. Ikut tu, nyawa lele tinggal kau apa? Takut menarik katanya terpengaruh dengan aneh-aneh miknya memandum ikut agama Nabi Muhammad. Pertinggal katanya. Kajim janji lam. Malam tengah malam. Itarik lam lagi tarik lebih tua berani. Jalam. Watewo musafat lam. Le malam turut-turut kejadiannya. Bawa teka le malam turut-turut kundi. Hai, nyo bubibit bejak lim. Hai, pergi. Sehingga diutus tu tokoh paling raya. Utubah bin Rabi'ah. Yehoi Nabi Muhammad. Muhammad, kamu mutupu bahwa kata anak mutua urin cereng, keturunan gagat. Ubena uri-uri mandum yang jujur, yang gagat akai, yang gagat moral kata. Tapi kami juga tahu Muhammad, sudah dipulih kata, sadarlah wahai anakku. Urunya kadang masyarakat centang perenang pecah belah, itu gara-gara ulamu juga nak. Hentikan kegiatanmu berdakwah, supaya masyarakat ini tetap bersatu, yang menurut Utubah bin Rabi'ah. Pua pulih kata, pulih inyong lega, kamu pubarih ane inyong balapangan. Lu kamu yu pilih sidro dua le, ubena galak kata dan toh yang nak galak kata. Oh enggak mau perempuan, mungkin perlu harta. Ubena harta kamu, kamu kumpulkan, kamu jauh kata. Bah kasihan kamu, kaya kata. Ini tawaran material. Atau itu juga tidak mau, kami berikan pangkat kepada anda. Kamu angkat kata je keraja, bah kamu je keraya jelata. Anda sebagai pemimpin kami, wahai Muhammad. Tidak akan keluar keputusan daripada kami kecuali keputusan itu sendiri duluan keluar di mulutmu wahai Muhammad. What do you think? Geim Nabi Muhammad. Hanya tertarik dengan tawaran duniawi yang berbahagia. Han getuka oleh Nabi dunia yang fana dengan akhirat yang abadan dan abadi. Itulah contoh, itulah uswatun hasanah, itulah best example in our life. Adim berbahagia. Urusi bamtua ayah yang berbahagia. Selanjutnya ikut punya inong, han katung, harta, han katung, kerajaan, han katung, mungkinkah sakitnya? Mungkinkah terkadang depresi jiwa? Mungkinkah gata anak mutuah nagat mental? Kami yakin dan percaya, oleh kamu pubat gata akan pulih. Walaupun lebih peng, tetap kamu pubat gata. Bagaimana? Okay, Nabi hana bunge? Hana masalah di berbagai. Nabi nubaca, bismillahirrahmanirrahim. Nubaca hati berbagai surat sajadah. Hamim sajadah. Wate lego baca ni Nabi Muhammad au utubah mutumpu tudung. Oh ma, ji ku pegah nganyo aja bu. Lewat lagi Muhammad. Tingan, yang lain akhir juga sujud Nabi Muhammad. Buda utubah yo. Aku pegah aja hangu ja, mau ai pasah. Lagi yang hasil hana dua-dua karam jeru. Memang ai duga macam-macam ke Muhammad. Muhammad yang kalau gitu ya duga. Hana pulih atra aja macam-macam udah hai hete. Ya, pegawai aja. Tuh, udah itu yang lekau.